Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kita. Hari ini kita mau cek sound speaker DAT teman-teman. Ini kita ready banyak untuk DAT, khususnya beberapa tipe. Ada speaker aktif, speaker portable. Ini portable. Nah, portable. Ini yang aktif sebelah sana. Terus ini juga ada aktif-aktif merek-merek lain juga. Pasif kita juga ready. Nah ini, tapi hari ini yang mau kita akan reviewkan ke teman-teman adalah speaker aktifnya dari DAT. Di sini kita ready mulai dari DS122, terus DW122, DQ122. Ini tipe terbaru semua ya. Untuk yang DS yang ini, nah yang sebelah sini sendiri ini DS. Terus ini sampingnya untuk yang tipe DW. Ini DW. DW ini dia tergolong tipe terbaru. Terus ada DQ. Nah, ini DQ ini juga tergolong tipe terbaru dari DAT. Terus sampingnya ada DX152. Ini ada yang 152 biasa. Ini yang biasa. Ini biasa. Terus yang ini 152 ini plus mic wireless. Ini ada mic wireless bawaannya. Ini yang plus mic wireless. Terus ini DX181 yang 18i. Oke. Ini sekarang kita cek sound DS122 ya. Ini karena mau lebaran, banyak pasti nanti yang nyari produk DS122. Nanti kita akan coba pakai mikrofon yang ada di sini. Nah, nanti kita akan coba beberapa mikrofon yang ada di sini. Ada yang wireless maupun yang kabel yang harganya terjangkau. Jadi teman-teman yang sudah punya DS nanti bisa dipraktekkan juga. Oke ya. Sekarang kita turunkan dulu untuk DS122. Portable ya Mas Pindan sih. Nyeblong loh. Sih portable sih. Ini ya, ini speaker aktif segede gajah. Nah, sama orang dewasa aja isi tinggian speaker ya, nek di double. Diangkat, kleru panjang tanganmu. Wah, sawas, sawas. Nah. Oke. Di anu, depan situ aja. Nah, kalau di luar panas banget, teman-teman ya. Entar coba di dalam aja. Karena di luar sangat panas, panas, panas. Up. Oke. Ini DS122. Oke, ini persiapan lebaran, ini banyak sekali yang beli speaker aktif di sini. Untuk DS122 ini speknya menggunakan speaker 12 inci kali 4 untuk subwoofer. Lalu untuk middle-nya ini menggunakan speaker 6 in. Middle sama tweeter. Ini ya, ini. Jadi ada mid range sama tweeter, 6 in sama 12 incinya 4 unit. Terus untuk kontrolernya, untuk khusus DS122 dia menggunakan sistem analog. Nah ini teman-teman perhatikan, untuk yang bagian sini ini kontrol untuk musik. Jadi kalau teman-teman nanti play musik, kontrolnya ada volume, ada bass, treble, sama balance. Balance ini buat kanan kiri ya. Terus ada subwoofer. Jadi subwoofer ini mandiri. Kalau semuanya teman-teman musik nggak dibunyikan, subwoofer bunyi, otomatis yang ada cuma suara bass. Volume musiknya double. Kalau ini volume master, kalau ini musik untuk MP3 ataupun digunakan untuk USB-nya. Nah ini. Tapi kalau volumenya di sini, atau Bluetooth nanti pakai di sini, itu. Terus yang di sebelah sini ini untuk apa Mas? Yang di sini adalah untuk controller mixing mikrofon. Jadi mikrofon 1, 2 sama mikrofon 3, 4, 1, 2 di mixing sama mikrofon yang sebelah sini, yang 3, 4 sini. Jadi mempunyai dua channel ya. Jadi ini 1, 2, ini 3, 4. Jadi enaknya kalau pakai DS itu seperti itu, sudah ada controller mixing sendiri. Jadi kita nggak usah beli mixer kecil, karena mixer kecilnya sudah ada. Jadi otomatis kita bisa memixing. Di mixing ini ada pertama echo, kedua ada bass, ada middle sama treble. Jadi nggak usah kita pakai mixer, sudah enak ya, ada middlenya juga. Jadi nanti kita tinggal putar volume di sini. Terus ada juga echo-nya. Echo-nya ada volume, ada bass, ada treble, dan juga ada repeat. Jadi echo-nya sudah model echo seperti mixer yang harga murah, nah itu teman-teman. Oke, coba sekarang saya nyalakan. Nah ini nyala. Untuk kontrolnya seperti ini. Di sini ada Bluetooth tulisannya. Kalau kita menggunakan Bluetooth, koneksinya ke kiri. Ke kanan. Kalau Bluetooth, kalau ke kiri menggunakan kabel input dari belakang. Ada USB, ada tempat untuk SD card. Inputnya 1, 2, 3, 4. Kalau yang 1, 2 ini kontrolnya ini, 3, 4 ini. Yang 1, 2 kontrolnya ini sama mixernya ini. Yang 3, 4 kontrolnya ini sama kontrolnya di sini. On off nya ada di sini. Oke ya, ini DS122. Nah sekarang teman-teman, ini tak cek sound dulu, sama kita nyatin mic ya. Jadi nanti kita akan coba
kalau produk DAT ini kita gunakan untuk microphone. Pak ambil no mic wireless murah. Nah, mic wireless murah. Oke, ini ya kita coba nanti pakai mic wireless yang harganya terjangkau. Ini. Nah, baterainya ambil kan? Ini ya, ini nanti kita akan coba. Ini siapa? Cukup nggak baterainya siapa? Cukup. Buka ini. Paling. Orang mau ingin buka ini. Terus sama mic kabel yang murah juga ya. Nah ini, kita nanti coba pakai yang murah-murah aja, penting suaranya enak gitu. Ini tak buat musik dulu ya, sambil nunggu mic-nya disiapkan. Sambil mic-nya disiapkan, kita coba untuk musik dulu. Kalau produk DAT JS ini sudah produk legend, ini sudah bertahun-tahun produk ini ada, jadi sudah sangat familiar di pasaran. Dan yang menggunakan sudah banyak banget. Karena produk dari DAT sendiri bisa dibilang adalah produk yang bisa diandalkan khususnya di kelas interaktif. Oke, ini sekarang kita coba untuk Bluetooth. Ini saya koneksikan. Jadi buat teman-teman yang sudah punya DS, nanti bisa dibelikan mikrofon seperti yang kita belikan hari ini. Dan mic kabel, mic wireless, harganya terjangkau, jadi nggak perlu mahal. Karena DS sendiri ini harga termurah ya dari produk DAT, harganya cuma 3.999.000 ini satu set. Jadi sepasang ini sepasang cuma 3.999.000, murah banget di kelas speaker aktif DAT 2122. Oke, cek sound teman-teman, dengarkan ini ya hasilnya tanpa kita pakai apa-apa ya, langsung HP ke speaker. Ini langsung HP ke speaker, suaranya kayak gini teman-teman. This is Ghibli BDL from Iaxe from Lumajang. It is special performance.
teman-teman. Tes ini mic kabel tak coba. Nah, ini saya di channel 1 ya. Ini channel 1 nomor 1, oke. Ini kita mixing dulu, treble tak kurangi. Ini treble kakean, low-nya agak ditambah dikit karena enggak ngelow ini mic-nya. Mic-nya enggak terlalu ngelow. Mid-nya tak tambah dikit, treble kurangi. Nah, ini jadi bisa di mixing di sini. Low tes ini hasilnya. Tes 1 2. Oke, tes 1 2. Wow, DAT DS 1 2 2 horor banget. Coba teman-teman cari speaker aktif sing iso horor kayak gini, harganya 3999. Coba cari speaker aktif bisa horor, harganya cuma 3.999.000. Ini hanya dimiliki sama DAT. Teman-teman bisa buktikan di sini, nanti dengarkan langsung hasilnya. Horor jen. Ini pokoknya kalau digunakan di rumah, ini plafon-plafon bisa getar semua ini. Plafon getar, kaca getar, kena getaran DAT DS 1 2 2. Karena apa? Speaker ini untuk karakternya dia lebih rendah, jadi gelar panjang. Makanya kenapa kalau teman-teman dengarkan tadi, hasilnya benar-benar horak dan juga bikin menggetarkan semua arena. Pokoknya plafon-plafon getar kalau kena speaker DAT DS ini. Sekarang untuk Eko nih, tak coba Eko J12 dicoba. Oke, dicoba. Tes dicoba. Nah, ini untuk ikonnya juga lumayan mantap. Nah, karena sudah menggunakan sistem delay. Nah, jadi menggunakan repeat delay. Jadi kalau seumpamanya digunakan untuk mikrofon, ini mikrofonnya harganya berapa? Nah, ini 159. Enggak feedback sama sekali. Harganya 159 tipe SR618, enggak feedback sama sekali. Enak tenang. Ini loh mikrofon yang benar-benar teman-teman bisa andalkan, harganya cuma 159 tipe SR618, produk dari BMA. Ini kalau buat DAT dijamin enggak menganging. Nah, ini suaranya rosik jernih. Nah, ini cek tes 1 2. Oke ya, jadi benar-benar horor banget teman-teman tadi sudah dengarkan bagaimanakah kualitas suara dari DAT DS 1 2 2. Oke, sekarang kita pindah ke mic wirelessnya. Pak Nyong, mic wirelessnya Pak Nyong ini ya. Ini mic kabelnya sudah, sekarang kita ganti ke mic wireless. Nah, ini mic wireless dari Crimson TXTD2 ya. Ini tak nyalain, nyala XTD2. Ini perbedaannya nanti teman-teman dengarkan. Ini mic-nya saya nyalakan satu aja. Saya nyalakan satu. Cik. Nah, ini enak iki yo, Nan. Wah, ngebas iki malah. Tes. Ini sangat respon untuk DAT. Ini Crimson tipe XTD2 ini. XTD2. Nah, teman-teman beli ini Crimson XTD2. Harganya 399. Nanti sudah dapat 2 unit mic wireless 399. Dapat 2 mic sama receivernya 1. Andalan, guys. Ini resik banget suaranya, jernih banget. Teman-teman bisa dengarkan langsung. Hey. Tes 1 2 dicoba. Ini juga tidak mudah feedback ya. Ini tidak feedback sama sekali antara mikrofon saya dengan speaker, padahal saya dekat banget dengan speakernya. Tapi di sini tidak feedback sama sekali. Artinya apa? Mikrofon murah tapi rekomendasi. Jadi mikrofon XTD2 rekomendasi banget buat DS122 atau BMA SR618. Ini sudah tak tes, enggak mudah feedback. Orang nganging. Nah, ini karena speaker ini gampang feedback kan, kalau teman-teman beli mic-nya enggak pas. Tapi nek mic-nya pas enggak? Tapi nek mic-nya enggak pas, ini speaker biasanya nganging gitu terus. Itu ya. Hasilnya enak tenang ini. Oke ya. Tadi sudah kita cobakan juga ya bagaimana kualitas DS122 horeknya, bassnya itu. Wow. Jadi di kelas speaker aktif ini paling horek 12 in. 12 inci horek cuma 3999. Satu-satunya DAT. Jadi teman-teman nanti beli speaker Enoch bisa, beli mic BMA bisa, beli Crimson bisa, dibeli semua juga bisa. Silakan. Oke. Terima kasih buat teman-teman. Sebentar lagi Lebaran, pasti teman-teman butuh speaker di rumah untuk acara keluarga, untuk reunian ataupun digunakan untuk kepentingan yang lain. Jadi kalau teman-teman nanti mau beli, nanti bisa langsung datang ke sini, atau untuk luar kota bisa dilakukan untuk pengiriman. Tapi untuk teman-teman mohon untuk pengiriman segera dikonfirmasi, karena minggu depan ekspedisi sudah pada mulai tidak menerima kiriman. Jadi kita sarankan untuk teman-teman yang pengen beli online segera, jadi nanti keburu close. Dan beberapa distributor juga sudah close mulai tanggal 3. Jadi nanti kita nggak ada barang kecuali barang yang ada di toko. Makanya teman-teman segera aja ambil, daripada nanti kehabisan barangnya
dan nanti teman-teman pas kesini barangnya enggak ada, kan sama lah kasihan nanti. Oke, terima kasih teman-teman ya, semoga ini bisa membantu informasinya. Kalau mau beli langsung aja WA atau tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa.